Kepada rekan-rekan media, perlu saya sampaikan bahwasanya kehadiran saya di sini adalah undangan dari Bidpropam untuk menghadiri sidang kode etik terhadap RHL, oknum yang diduga melakukan perbuatan asusila terhadap klien saya yang bernama Miratulullah. Jadi sidang ini adalah sidang kode etik. Jadi kehadiran saya di sini dipanggil adalah sebagai saksi, itu yang perlu saya sampaikan. Nah, bahwasannya di dalam undangan tersebut itu pukul 10 WIB agenda yang akan yang akan dilaksanakan. Namun sampai saat ini karena ada sesuatu hal ini sudah molor jadwalnya sudah 2 jam. Jadi saya baru mendapat informasi setelah ba'da zuhur nanti agenda persidangan kode etik terhadap oknum RHL akan dilanjutkan. Nah, khususnya terhadap saya sebagai PH dari Miratulullah akan dimintai keterangan sebagai saksi di dalam persidangan nantinya.